naik airnya menggenangi rumah. Kecamatan Melak Bersedi, penyeberangan ditutup. Penyeberangan hingga sampai ke sana. Kapal penyeberangan membawa mobil. Kendaraan di sini ya, dari Kecamatan Mokmanar Bulan menyeberang ke sini ke Melak, karena Sungai Mahakam meluap hingga pelabuhan dibikin di bagian sini. Penyeberangan dari Mokmanar Bulan. Tadi kita dari bagian pertokoan tadi saja penuh ya airnya, sampai pakai sampan. Jembatan sebelah sini ya. Penumpang dari Kecamatan Seberang. Penyeberangan lagi. Ribut sekali di sini ya, fishing mesin perahu. Kota Melak lagi berduka. Naik mobil-mobil yang mau menyeberang. Berapa? 100 mobil penyeberangan. 100 Pak ya? Kalau motor berapa Pak? Motor berapa? 50. Mobil 100. 25 ya? Mobil 100. Karena lagi banjir ya.
PT Lapainu ini siap berangkat lagi mereka. Mesinnya simpel aja ya, cuma diduduk-dudukan begitu aja. Wah, mantap. Didorong biar ada tekanan. Berangkat lagi. Keren, mantap. Penyeberangan sudah sering seperti ini ya. Kalau air meluap, sebenarnya ada pelabuhan pun, tapi karena air meluap jadi agak baru dari sana guys. Perahu-perahu khas Kalimantan menyeberangkan mobil, motor, penumpang ke arah seberang ya, Kecamatan Mokmanar Bulan dari Kecamatan Melak melewati Sungai Mahakam. Perjalanan panjang estimasi 30 menit sampai dia ke seberang sana.